بسم الله الرحمن الرحيم. 7. Anak kecil yang bijaksana. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu besar bagai melukis di atas air. Kurang lebih seperti itulah pepatah yang menggambarkan betapa pentingnya pendidikan sendiri mungkin untuk kebaikan dewasanya kelak. Seperti yang kita ketahui, batu adalah sesuatu yang padat. Karena itulah, jika ditulis atau diukir sesuatu di atasnya, maka ia akan awet dan tahan lama. Sama halnya jika seseorang telah mulai belajar di waktu kecil, maka ia akan mudah mengingat suatu ilmu dibanding jika ia hanya mau belajar di saat telah menjadi tua. Imam Hasan Al-Basri berkata, mencari ilmu pada saat kecil seperti memahat di atas batu. Banyak anak-anak remaja yang malas menuntut ilmu agama dikarenakan mereka berpikir bahwa waktu menuntut ilmu agama adalah cukup saat telah menjadi dewasa atau setelah kawin saja. Mereka menganggap bahwa pekerjaan menuntut ilmu dari usia muda itu menyita masa mudanya. Padahal sebaliknya, kelak di waktu tua, mereka akan menyadari betapa pentingnya menuntut ilmu di waktu muda. Marilah bersama-sama kita renungkan kisah dari Nabiullah Yahya alaihi salam. Nabiullah Yahya alaihi salam adalah anak dari Nabi Zakaria yang namanya merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau semenjak kecil, tepatnya saat berusia 7 tahun, pernah diajak oleh teman-teman sebayanya untuk bermain. Yahya kecil menolak ajakan mereka dengan menjawab, "Kita diciptakan bukan untuk bermain-main." Dalam Al-Quran dijelaskan mengenai keutamaan Yahya alaihissalam sebagai berikut. Hai Yahya, ambillah Alkitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak. Quran Surat Maryam ayat 12. Ustadz Hanna At-Taki pernah menceritakan kisah masa kecil Nabi Yahya alaihissalam. Beliau, Nabi Yahya, memiliki kegemaran dalam bertafakur. Itulah alasan mengapa beliau mendapatkan hikmah dari Allah sedini mungkin. Ustadz Hanan Ataki juga pernah menceritakan tentang kisah masa kecil Nabi Yahya alaihissalam, yaitu pada suatu hari Nabi Zakaria seharian tidak bertemu dengan anaknya, sehingga beliau mengkhawatirkan keselamatan anaknya tersebut. Dan pada akhirnya Nabi Zakaria alaihissalam menemukan beliau di dalam sebuah hutan. Terlihat oleh Zakaria alaihissalam bahwa anaknya sedang duduk di depan sebuah lubang yang dibuat sendiri oleh Nabi Yahya. Lubang tersebut mirip dengan sebuah kuburan. Maka mendekatlah Nabi Zakaria kepada anaknya. Kemudian terjadilah percakapan sebagai berikut. Wahai anakku, apa yang kamu lakukan sendiri di sini, wahai Yahya? Yahya kecil pun menjawab, wahai ayahku, bukankah ayah menceritakan bahwa yang bisa menghidupkan hati itu adalah mengingat kematian? Bukankah kematian itu membuat seseorang selalu sadar dan tidak lupa lagi kepada Allah? Ayahnya pun menjawab, benar. Maka Nabi Yahya melanjutkan, maka wahai ayah, saya sengaja datang ke sini, menggali lubang seolah-olah itu adalah kuburan. Lalu, saya mengingat kematian dengan menatap kuburan itu. Bisa dibayangkan, usia beliau baru sekitar 7 tahun. Namun, pemikiran beliau terhadap akhirat sudah sangat luas. Padahal seorang anak seperti itu, jika wafat pun dia tidak akan berdosa. Dan untuk seorang nabi, mereka adalah maksum. Artinya, pernah melakukan kesalahan namun tidak sampai menimbulkan dosa. Beliau adalah orang yang sangat lembut hatinya sehingga mudah menangis karena Allah. Ustadz Hanna At-Taki juga menjelaskan bahwa nama beliau sendiri diambil dari sifat Nabi Yahya alaihissalam yang dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu Hanan At-Taki, di mana kata Hanan oleh ulama ditafsirkan dengan makna kecintaan yang dibaringi oleh rasa belas kasihan dan rindu. Ustadz Hanan At-Taki berharap agar bisa meneladani sifat Nabi Yahya alaihissalam dengan memakai nama tersebut. Bahkan saking sukanya beliau dengan Nabi Yahya, seorang anak laki-laki beliau diberi dengan nama Yahya. Imam Al-Hasan pernah berkata, sesungguhnya Yahya dan Isa bersua. Lalu Isa berkata kepadanya, mohonkanlah ampun bagiku, karena engkau lebih baik daripada aku. Yahya pun menjawab, engkaulah yang lebih baik daripada aku. Isa pun berkata kepadanya, engkaulah yang lebih baik daripada aku, karena aku mengucapkan selamat pada diriku sendiri, sedangkan engkau
yang mengucapkannya adalah Allah. Maka dikatakan bahwa Allah telah memuliakan keduanya. Yang dimaksud dengan perdebatan kedua Nabi itu ialah kalimat kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Quran Surat Maryam ayat 14. 8. Nabi yang belajar kepada Nabi yang lain. Tidak hanya anak muda, beberapa orang tua zaman sekarang pun memiliki masalah yang sama, yaitu kemalasan dalam menuntut ilmu dengan alasan sudah cukup tua untuk memikirkan hal-hal seperti belajar lagi. Juga disibukkannya oleh mereka dengan pekerjaan yang semakin menumpuk, hingga membuat mereka kurang berpengetahuan dalam hal ukhrawi dan mencintai dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua contoh yang sangat bagus dalam hal terus-menerus menuntut ilmu, bahkan sampai tua, adalah Nabi Musa alaihissalam. Suatu ketika, beliau sedang berdakwah di hadapan kaumnya. Lalu salah seorang bertanya, "Siapakah orang yang paling banyak ilmunya?" Menanggapi pertanyaan aneh tersebut, Nabi Musa alaihissalam pun menjawab, "Akulah orang yang paling banyak ilmunya." Jawaban Nabi Musa ini cukup beralasan, karena beliaulah orang yang diutus menjadi rasul bagi kalangan Bani Israel. Beliau juga adalah orang yang menyelamatkan mereka dari ancaman Fir'aun dengan diberikannya mukjizat yang dengannya dapat mengalahkan Anisir Fir'aun dan membelah Laut Merah dengan izin Allah. Namun ternyata jawaban beliau tersebut ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan beliau sebagai berikut, "Sesungguhnya ada salah seorang hambaku yang berada di pertemuan dua buah lautan yang memiliki ilmu lebih banyak daripada kamu." Nabi Musa alaihissalam pun akhirnya sadar akan kekeliruan tersebut, dan beliau berniat untuk menemui hamba Allah tersebut. Hamba Allah tersebut ialah Khidir alaihissalam. Nabi Khidir alaihissalam adalah orang yang dianugerahi ilmu hikmah langsung dari Tuhan itu sendiri. Nabi Musa dengan ditemani seorang muridnya melakukan perjalanan menuju tempat tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami." Surat Al-Kahfi ayat 65. Nabi Musa pun kemudian berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?" Dalam perjalanan menuntut ilmu tersebut, Nabi Musa alaihissalam beberapa kali melakukan kesalahan. Namun, beliau selalu meminta maaf. Sampai ketiga kalinya, beliau salah karena lupa. Akhirnya, Nabi Musa alaihissalam dan Khidir alaihissalam berpisah di suatu tempat. Dan tak lupa pula, Nabi Khidir alaihissalam memberikan wasiat sebelum berpisahannya kepada Nabi Musa. Dari sini dapat kita tarik kesimpulan betapa Nabi Musa alaihissalam sangat semangat dalam menuntut ilmu. Padahal beliau adalah seorang rasul dan diberikan kitab Taurat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan. Itulah sebagian kisah-kisah para nabi yang mendapatkan keutamaan-keutamaan di dunia, di mana apapun posisi yang diberikan Allah kepada mereka, mereka selalu ridho dengan takdirnya, tidak pernah berputus asa, dan selalu ingat dengan Tuhan dalam keadaan apapun. Maka yang paling berjasa bagi seluruh manusia adalah para nabi. Yang paling mulia manusia adalah para nabi. Sepaling baik akhlak adalah para nabi. Dan para nabilah yang memakmurkan bumi ini. Mereka bagaikan cahaya yang paling utama, dan Nabi Muhammad SAW adalah cahaya di atas cahaya itu. Dan sungguh aneh, mereka yang sangat menginginkan kebaikan dalam hidupnya dan dekat dengan Tuhan tanpa usaha, padahal para nabi adalah orang yang paling banyak berusaha untuk mendapatkan kemuliaan tersebut. Allahu Akbar.